Yo, what's up Jace? Assalamualaikum. Kita kembali lagi. Hari ni, part 2, siri 2. Aku nak react Indian street food. Makanan-makanan yang paling bersih dekat India. Aku rasa macam ada banyak lagi lah video yang kita tak tengok lah. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, share, subscribe, tekan notification button. So, let's get it, gang. Tu lah. Kalau kita husnuzon lah, mungkin kedai dia ni, resepi dia memang tangan lah. Kita tak boleh nak kata apa kalau dia punya marketing tu, resepi dia tu tangan dia. Mungkin orang-orang yang pergi makan tu pun kata sedap sebab tangan dia lah. Selamba je, tengah-tengah duk buat basuh tangan atas makanan tu. Relax, tak payah cari singki. Aku lah. Next. Ui, uish, aku rasa dalam banyak-banyak video yang aku tengok, ui, video ni lah paling, gila. Aku tak tahu lah tu simen ke, mozek ke, benda basuh kot. Lepas tu pilih tok nasi, kau sekali. Ui, dia ibarat kita makan nasi kan, dalam pinggan yang ada ayak. Waktu pun, tapi yang betul ya, dalam ramai-ramai yang duk beratok makan tu, takkan tak ada seorang pun teringat nak. Tak tahu kalau dah tak boleh beli rembat kan, roket pinggan plastik ke apa orang lapik. Tak tahu lah, sorry lah kalau ni ada apa, seremoni apa-apa kan. Memang mereka makan macam tu apa, sorry lah, aku tak tahu. Tapi, kan tengok kaki orang yang letak lauk tu, uish, betik. Pijok itu, ui aku tak boleh. Next. Dia, aku tak tahu apa dia. Mungkin macam pancake ke kot kan. Tapi tengok macam sedap lah. Aku tak nak makan lah. Kalau orang buat main bungkuih kan, tak tahu dari mana, nak ambil. Aku rasa aku makan. Ni dia taklah kotak sangat kan. Tapi mungkin lalat tu lah. Sepanjang dia duduk menego tu, takkanlah tak ada sekok dua yang wak terhempas masuk dalam tu kan. Next. This is India's dirtiest candy shop. Their secret recipe is their disgusting style of cooking the candies. The crazy part is that this shop is very, very popular and people literally line up to buy these candies. A plus for marketing. Follow for more disgusting foods. Alah, video pendek sangat. Aku ingatkan dia nak tunjuk lagi video pembuatan candy you. Next. Kalau kita tengok macam ni eh, kek tu ha, kalau kita pergi kedai beli kek eh, kita tak tahu pun dari mana asal keturunan kek tu. Ya, kita mesti, ui, kek mesti lah orang buat pakai senduk eh. Kucar, kucar, kucar. Tak. Kek tu orang buat pakai lengan. Kalau kereta, orang panggil power window lah. Ada satu lagi jenis kereta, power lengan. Sama dengan ni, dia pakai power lengan.
60. Dia betul-betul mengikut pepatah mengatakan alalang macam mana ada pepatah tu, lupa pula. Alalang menyeluk dia ke pangkal lengan. Alalang nak buat kek kan, pakai lengannya lah. Takkan tak ada kayu lah. Aku kalau aku jadi kawan dia, aku bawa pergi kayu, aku sebat dia sekali. Nah, pakai kayu paling kurang ni lah. Ni paling kurang ni kayu lah. Ni kalau dah ramai-ramai duk pakai tangan, duk pakai lengan lah. Nak husnuzon macam mana? Ha, takkan semua orang pakai resepi resepi ayat tangan, ayat lengan tu. Next. Aku tak tahu kan, tapi mungkin ni memang cara buat dia. Aku cuma, aku ada beberapa benda yang aku pantang. Bukan pantang lah. Ha, yang aku macam, kalau terjadi benda tu, aku rasa potong gila kan. Yang macam tadi lah. Aku tak boleh kalau nasi terendam dalam air kan. Macam bercampur dengan air yang bertakung kan. Lagi satu aku tak boleh roti terkena air. Dia ada setengah tu lah. Kalau air milo, air teh memang nak cicuh tak apa. Ha, bila terkena ayat kosong, jadi macam mana potong lah. Bukanlah pantang lah, makan-makan kot, tapi potong mood lah. Ni dok, ha, dia memang betul-betul pandam roti tu, lemah roti tu layak goreng. Tapi mungkin memang cara buat dia macam ni lah. Tak boleh nak kata apa lah. Next. Lepas tu kan, aku perasan depa kalau depa nak buat makanan, depa tak risau tentang apa benda yang akan tumpah, gula bercamuk mata. Depa tak risau membuat tu. Memang hidup depa tenang lah. Kalau kita tumpah ayak teh tumpah, lepas tu gula tuang tak kena bercamuk, kita jadi aimas nak kena lak pula sebelik depa dak ah. Kalau boleh ayak main rembas macam tu ah. Tak ada masalah punya. Next. Juruan. Macam-macam yang aku cakap tadi lah. Depa tak risau pun benda-benda tu, makanan-makanan kuah-kuah tu melimpah sampai ke luar periuk, sampai ke tepi-tepi kan. Tengok setiap periuk tu semua ada benda tumpah. Tak payah risau. Nak risau bab-bab kecil-kecil lah. Buat sakit kepala, buat naik uban cepat lah. Lebih malah subir saja kan. Juruan malah kisar dia. Dia ni aku puji. Sebab dia ada otak sel-sel dia berhubung untuk dia ambil satu senduk ataupun kayu ataupun apa-apa kucar. Benda bukan susah apa lah. Pemarih ni pun boleh lah. Janji ada ya. Ni semua benda nak pau lengan. Liquid eh. Jangan apa helikopter sana apa? Aku lupa ni video yang kita react itu lah. Sebab hujung tu aku dengar macam apa masalah tu lah. Aku satu benda je aku tak boleh, hotline tak apa sangat. Yang ni bak-bak buat pro baling-baling siap malas pulak aku. Next. Chicken and nalli bond. Add one more. One nika. Samo nika. Okay. Idu eduthu innonu podutena. Podutena podutena. Onna thosai. Ready?
day. No, you can now. Any 4% will do. Okay? No, actually, I'm around the table. Tell us, how is the taste? Okay. Yang ni okey lah, ya. Tak ada lah kata kotak sangat lah. Ha, tak ada lah nampak macam ada lolak apa. Tapi tu, part dia tabuk serabuk dekat lantai. Aku tak tahu untuk apa. Ha, mungkin nak cari lak ke. Lepas menego nak spin. Aku nak cari lak dulu. Next. This Indian man is famous for his... Looking at my drip, looking... Aku tanya nak kumpul resepi-resepi keramat dalam dunia ni. Ada resepi pakai tangan. Ha, ada resepi power lengan. Ni resepi ayat liok ke, resepi muntah dia ke, aku tak tahu lah. Tapi ha, kita macam biasa lah, kita kena husnuzon lah, apa-apa pun. Kalau husnuzon dia, mungkin tak ada blender dekat situ lah. Ha, bawang ke, cabai ke, apa-apa, tokok. Ha, ibarat dia blend lah. Wap, masuk dalam tu. Aduh, kesian kat orang tu. Orang yang nak makan tu, kesian tu. Aku tanya lah kalau aku jumpa dia ni, dia tengah duk pegang pinggan dia makanan lah. Aku nak pergi ludah dalam pinggan dia tu. Ha, nak tengok dia marah ke tak. Next. Tak apa lah, kalau nak buat pun hampa buat hampa-hampa dah kan. Jangan sampai satu hari nanti ada tikus yang ada virus, hampir share pulak makanan dengan tikus tu. Hang pulak main Malaysia, hang bercuti dekat Malaysia. Ah, sudah. Aku tak tahu apa yang membuatkan tikus tu suci lah. Sebab dekat dia punya caption dia, Indian holy mice and mice food. Kira makanan tu depa jamu tikus tu. Ha, tikus yang suci tu. Lepas tu yang tak habis tu depa makan pula. Mana boleh baziak ah. Ha? Makanan suci je. Next. Apa dia tu? Ha, kadang-kadang aku tengok macam sedap juga kalau makan dengan sos Thai. Next. Gila. Dia mertun tu kan, dia duduk jalan deret. Tangan dia sambil, ui gila. Sepanjang dia duduk buat kerja ni mesti penuh kan? Tiba tangan sendiri kan? Apa dia tu? Daging ke? Aku tengok macam wet food ke tu? Wet food kucing. Kashmiri Gushtaba. Daging aku rasa. Eh, tapi India tah, aku tak tahu sangat lah. Tapi bukan mereka tak makan daging. Daging lembu lah. Mungkin tu daging kambing ke? Eh, tahu lah. Aku tak tahu secara mendalam sangat pasal benda tu. Kalau silap, sorry lah. Next. Tu lah kan, teknologi makin berkembang lah. AI dah ada. Aku harap ada lah nanti siapa-siapa yang ada cipta teknologi. Ha, macam spek lah. Siapa yang pakai spek tu, dia boleh tengok makanan tu, asal dia, pembuatan dia macam mana. Gila, mereka duduk pijuk-pijuk sekali dalam tempat yang mereka nak uli tepung. Aduh, aku tak boleh brain sebenarnya. Aku
Kaki sendiri kan, kalau kaki aku terpijak OT. Hak tu pun terpikir nak makan ke tak. Tapi setiap kalinya tak makan lah. Ni kaki orang lain. Pijak buat shuffle kat itu pula. Next. So, abhi ye kya hai? Ye jo hai? Ye moong ki dal ka paste hai. Jo moong ki je lena, asal mein paste lena hai baba ke. Ye kadde mein na pehle maiya ke kadde. Ye paneer aa gaya sahab. Isliye. Ye abhi apna ready ho gaya. Lo paneer isko pack kariye. Aku paling tak boleh blog kali bila makanan tu dia punya ending dia kan. Hasil makanan tu nampak sedap tau. Tapi sebelum-sebelum dia tu, sebelum siap tu, ada setengah benda tau pulak kan. Nak pakai benda lain kan, nak pakai alat-alat ha, macam dia nak kikir bawang ke apa tadi lah. Awak tak pakai tangannya ha, nak goreng pandai pulak pakai senduk. Awak tak pakai tangannya kan. Alah-alah nak pakai. Next. भाई एक के बाद एक चार चार बार 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 फिर भी पांच छह बार इसको रोनी की मेकिंग है वो बनाई जा रही है भाई. क्या ही अलग लेवल से बना रहे हैं. देखो ये देखो भाई अपनी पैनी को जो है वो ये देखो tujuh baik. Aku mati-mati ingat Dunkin Donut tadi. Mereka nak uli tepung tu kan. Macam mereka nak belasah orang yang mengorak awet member mereka. Kena gambang tepung tu kat itu. Masing-masing nak buat pro pula lah. Tumbuk tak anggap lah. Tepung macam pun. Relax lah. Next. Mungkin dah jadi kebiasaan aku kan dekat sana. Kalau ada 10 kedai, 9 ataupun 10 kedai yang kotak kan, kena timer aku kan. Tapi tu lah. Aku rasa kalau kau ni main jual dekat Uptown Danau Kotor tak ada siapa singgah kedai dia kan. Tu lah, dia dah environment kan, dah memang asal dia macam tu. Mereka ingat memang macam tu aku kan. Kita ni yang tak pernah macam tu, kita terkejut lah tengok kan. Next. Tengok benda ni, aku tak tahu dalam kepala aku terfikir. Macam setiap benda lah. Katalah, kuih tepung pelita. Apa, pulut sekaya. Lepas tu cucuk kriya. Tepung talam lah. Setiap benda tu, kita tak pernah pun tertanya-tanya ataupun nak kaji selidik siapa dia orang pertama yang buat lah. Orang ni juga nak tahu siapa dia yang, boom, timur dalam kepala dia. Aku nak buat tepung talam. Ha, kita asyik kaji sejarah dinosaur, sejarah-sejarah apa Illuminati, ha, Babylon lah apa lah. Ha, cucuk kriya tu tak ada siapa kaji ke. Ha, akan tak masuk dalam cacatan buku sejarah mana-mana. Next. Kamla Isha ada dalam ni nak? Tunggu aja. Oi, kalau aku kalau aku cameraman tu lah. Ha, time dia buat macam tu memang aku tepuk ayak tu. Kali dengan muka dia aku tepuk. Sebab buat pro tu yang aku tak boleh belah. Kalau perasan video ni bukannya depo-depo bukan pelaju, bukan tambah speed duration pun. Tapi dia tu buat pro. Aku geram pulak. Next. Take me, take me, take me, take me.
Tapi kalau tempat-tempat macam ni kan, dia macam tempat yang aku tak tahulah apa benda ni. Kuih lah. Kau nak contohlah kuih lah. Tempat-tempat yang pengeluaran kuih yang banyak lah. Kelang lah. Boleh bagi muka lagi lah kalau halal-balal lah. Mungkin dia pun tak ada kelang yang automatik semua. Kena pakai tenaga orang, tenaga manusia. Kalau dia pun halal-balal sikit, boleh bagi can lah. Ni yang nak buat jual tepi jalan, nak buat satu benda saat ni lah. Kotok bukan main. Aku tak boleh bayang kalau aku tengah jalan-jalan lah, tiba-tiba aku teringin nak beli satu benda tu. Brother tu nak buat lah. Dia buat perangai macam ni. Memang aku brother, gerak lu, malas pula nak makan. Dia mungkin lah kan, mungkin makanan yang dia buat ni, kalau tak buat macam tu, tak jadi. Ya, dia macam mantra lah. Kalau buku resipi tu ada dalam resipi tu. Gula 5 cencah, ya, garam secubit, lemon 1, perah. Lepas tu buat lah, tarian. Tarian kau amukkan Al-Blasor. So aku rasa dekat tu untuk video kali ni dah kenyang lah. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan notification button. Tak ada apa-apa dah kot. Gerak lu.